TVPSS Ibnu Sina dalam slot Aidil Adha. Jom tanya Ustaz bersama dengan Ustaz dan Ustazah SK Seri Klebang. Untuk slot yang kedua, kita akan bersama Ustaz Imam dengan tajuk pengertian Aidil Adha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ni apa ni dah? Eh, awak tak tahu ke? Sekarang dah bulan Zulhijjah, bulan haji. Tak lama lagi pun kita nak raya haji. Raya haji? Bukan raya korban ke? Aidil Adha tu apa pula? Yelah, jom tanya Ustaz sama kami. Saya Adam Reda Anaki. Dan saya Syakil Ali. Dalam slot Aidil Adha, jom tanya Ustaz. Ustaz, boleh jelaskan maksud hari raya Aidil Adha? Kenapa ada banyak nama? Hari Raya Haji, Hari Raya Korban dan sekarang Hari Raya Adha ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik yang bertanya mengenai Aidil Adha. Perayaan Aidil Adha ni apa maksud dia? Kenapa banyak nama? Raya Haji lah, Raya Korban lah kan? Dia begini, Aidil Adha ni hari raya korban. Kenapa dinamakan hari raya korban? Bersempena dengan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu khas untuk Nabi Ibrahim sahaja. Khas untuk Nabi Ibrahim sahaja. Dan bila mana tiba-tiba kamu mimpi, hari ini tiba-tiba kamu mimpi kena sembelih ayah kamu. Itu tak dinamakan syariat. Itu setan yang bagi apa nama ni, yang nak bagi kita rosak. Kan tak ada. Itu syariat Nabi Ibrahim saja. Dia ada cerita, ada cerita panjanglah mengenai kenapa diperintahkan untuk disembelih Nabi Ismail tu, anak Nabi Ibrahim tu kan. Nah, jadi dipendekkan cerita, Aidil Adha ni namanya perayaan korban, hari raya korban. Sebab apa? Sempena memperingati sejarah pensyariatan ataupun apa kita panggil sejarah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Peristiwa, sebenar peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kenapa panggil raya haji? Sebab apa? Di situ ada hari raya haji kan? Orang kita sebut hari raya haji. Macam hari raya puasa juga, Aidilfitri kan, kita sebut hari raya Aidilfitri. Ataupun kita sebut, orang Melayu kita sebut, orang Malaysia sebut hari raya puasa kan. Jadinya adhiyah, adha tu sembelih korban lah. Sebab tu kita sebut hari raya korban Aidil Adha. Korban tu adha tu, adhiyah bahasa Arab ni. Kemudian hari raya apa lagi sebut? Bila disambut hari raya Aidil Adha? Aidil Adha ni disambut 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah semua orang sambut hari raya Aidil Adha. 11, 12, 13 tu disunatkan untuk kita korban. Untuk kita buat korban, sembelih binatang korban. Kambing ke, biri-biri ke, lembu ke, kerbau ke, unta ke, boleh. Wallahu'alam. Oh, baru saya faham. Terima kasih Ustaz. Bye, jumpa lagi.